oleh Bapak Presiden Qatar, Bapak Emir Sheikh Yamin bin Al-Hamad Ahmad Al-Thani Mitoraga, sehingga saya bisa mendapatkan tiket pesawat ke Indonesia dan malam ini langsung ke Bandara Jalaluddin Gorontalo untuk memandu Partai Puncak Final Mitra Olahraga. Abang jago, sorry Bang jago, ampun Bang jago. Oleh Bapak Presiden Qatar, Bapak Emir Sheikh Yamin bin Al-Hamad Ahmad Al-Thani Mitoraga, sehingga saya bisa mendapatkan tiket pesawat ke Indonesia dan malam ini langsung ke Bandara Jalaluddin Gorontalo untuk memandu Partai Puncak Final Mitra Olahraga. Dan kepada seluruh penonton pencinta olahraga sepak bola, kami akan menyapa kepada seluruh pejabat yang kami hormati, yang terhormat, orang nomor satu di Kota Gorontalo sebagai sponsor utama, Wali Kota Gorontalo Dr. Haji Martin Ataha SMC Dev. Izin. Dan juga Bapak dan Rem 133 yang warta bone yang diwakili oleh orang nomor 2 Bapak Kasrim. Izin. Bapak Kapolres Kota, Bapak Dandim 1304, anggota DPRD Kota Gorontalo, Ewan Ahmad Esa dari Partai Hanura, anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, Bapak Baharudin Bolotio, Bapak Kasrim 1304, Bapak Pasi Intel Kudin 1304, Bapak Om Polres Gorontalo, Kasa Samapta Polres Gorontalo, dan Ketua Panitia Bale Bolo Bapak Aryo Makau. Sudah meletakkan seluruh benar putih dengan tiga lapang hijau memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini Mitra Olahraga, dan sudah diapit oleh salah satu pemain senior dari Laden Fes. Sudah dimainkan Mitra Olahraga, sudah dilasih dia ke depan. Bahkan langsung Mitra Olahraga ditepis oleh penjaga gawang asal satu MC Rudy dengan nomor punggung satu Mitra Olahraga. Teriakan histeris atau keliringan dukungan dari masing-masing supporter Mitra Olahraga begitu menggelora pada malam hari ini. Kita lihat tindakan penjuru ini minta awal dilakukan dia kembali ke sekelit, angkat dia ke depan, dicuri saja Mitra Olahraga. Apa yang terjadi? Tidak mau mengambil resiko Mitra Olahraga barisan belakang dari sekelit MC ini, membuang saja si kulit mundur keluar laporan pertandingan Mitra Olahraga. Lebaran batas yang pertama kalinya untuk Lari MC. Oleh para Mitra Olahraga, salah satu wasit utama yang bicaranya pertandingan pada malam hari ini, yang begitu antusias, begitu disiplin membicaranya pertandingan dilakukan kepada Joni. Keluar dari Mitra Olahraga, Peter Jani. Joni kebakakan dia, angkat tasunya ke depan, kemarin kita berlagu. Tidak ada rekan-rekan yang disampar lagi, malah berlagu ketika-kan dia. Apa terjadi? Lagi-lagi, wasit utama menurut Mitra Olahraga, para batas Mitra Olahraga. Kalau batas yang kesehatan kali ini untuk Allah sampai dan di Mitra Olahraga, sudah masukkan dia, masukkan kepada siapa yang salah, dan dia selamat sekali. Oh, lagi-lagi satu selepas dilakukan oleh anak-anak dari Mulai MC mempertontonkan salah satu pemain barisan bahkan dari sebelah MC tergelapan jadi Mitra Olahraga. Jangan bebas untuk anak-anak satelit MC Mitra Olahraga. Dan kita lihat ada anak delapan kita jiwa manusia dan segala penjuru, salah satunya terlapor di meja pelita kami dari kecamatan Pinomu Mitra Olahraga, ada di lapangan Padi Mulai Mitra Olahraga. Kita lihat kembali satelit lakukan tekanan dengan kaki ya, lewat ruang depan di sana kita kaki ya, kepada kita satelit berputar-putar berdekat dengan orang-orang di kota Asana dan nandar masih nanti Mitra Olahraga coba meluang 1-2-3 pemain masih nandar. Salah satu sponsor utama Bapak Dandrem 1332 masih kami dan Redcap langsung biarlah masuk kami dan Redcap rasa wali kota Mitra Olahraga. Kita lihat hadirkan sama-sama dengan kita orang nomor satu di Kota Gorontalo yang mampu menciptakan Kota Gorontalo akan ramai dan sedap Mitra Olahraga dengan motor dari TNI Polri bersama rakyat TNI kuat dan Polri kuat bersama TNI Polri rakyat aman damai dan sejahtera sekali Mitra Olahraga. Kita berbangga satu komitmen kami di seluruh di Kota Gorontalo bahwa ke depan 2024 Gorontalo akan aman dari segala macam ancaman di pesta perlawanan demokrasi nanti Mitra Olahraga.
kita kembali ke lapangan hijau. Tendangan bebas dilakukan oleh Wawan Tuhani. Dilakukan Wawan kepada siapa yang di sana terjadi duel sana. Oh, terjadi duel serbuan tebas. Shooting langsung ke depan. Mulai duel Cira Anton Banu. Salah satu poin. Ujung tombak dengan Julu Banu. Siapa yang beri komen? Kita kembali ke momen angkat langsung terlalu rapat dengan penjaga gol Wawan Tuhani Mitoraga. Tenang saja Mitoraga. Kita lihat angkat lagi Wawan Tuhani kepada siapa di sana. Baru panjang Mitoraga lagi kesebasan jauh kaki kesebasan dengan pemain Joni mengeluarkan salah satu tim bersama dengan Saji Putra Osis Persija Junior tahun 2021 Mitoraga pada waktu di tunggang tangguan kemarin Pak Sudigo Mitoraga kata ibu saat ini Joni mengeluarkan masih memperkuat laga kesebasan pasukan dari tim Bulan Dia kita kembali ke lapangan angkat ke depan lagi baru bawa pemain angkat masih di depan dari PKC kepada depan bawa semua pemain sekali masih melakukan putar Juri saja masukkan kami terangkan dari dia. Satu MC Mitoraga angkatnya ke tengah pada seri kesana. Yang dituju masih berjalan. Kita lihat offense terjadi Mitoraga. Terjadi duet. Juri-juri pundar. Kita akan diam Mitoraga. Bisa makan dari satu MC tidak mau mengambil resiko. Melepaskan saja masuk kami membuat sepuluh pundar. Keluar lapangan pertandingan. Berjalan di bawah batas yang kesekian kalinya. Oh, kemarin aku lalu MC. Lepas batas dilakukan di apa terjadi itu. Serangan demi serangan yang dilakukan salah satu ujung tombak dari Bulanu, dua ujung tombak yaitu Bung Ame dan Anto Maru dengan dua kali. Siapa keserangan? Dengan memiliki kecepatan mirip dengan kartu Tommy and Jerry Mitoraga. Kita angkat saja dapat kepada Bulanu. Lagi-lagi Fadli, terputar-putar Fadli. Kayaknya dia rakan Moskori Bulanu 15 di sana kita dapat yang ada. Masih dari sudah 23 dan berlari kembali ke Bulanu. Masih Bulanu. Lihat kecepatan di sana. Rakan dia bukan yang berasal dari sana. Satu peluang yang masih didapatkan Elsa namun lagi-lagi tergeletak jatuh masuk kembali mendapatkan perawatan khusus dari tim medis KAI Mitoraga dan perlu penonton ketahui bahwa Dandren Kavini langsung datangkan para dokter yang terhandalan Rumah Sakit Pertamina Jakarta Mitoraga. Salah satu dokter-dokter yang pernah merawat dan terjadi kedua kita almarhum Suharto Mitoraga saat ini berada di tengah-tengah masyarakat Gorontalo Mitoraga. Kita kembali ke lapangan hijau. Lagi-lagi terjadi insiden dan sepak bola tidak pernah terlepas yang namanya kontroversi Mitoraga. Kita lihat ada manusia asal dari Belanda yang sudah datangkan dari kecamatan Pindomu. Boleh berlaku Mitoraga. Ini menandakan dua kubu ini mendatangkan pasangan yang terkenal. Nomor 18 adalah Davis. Lagi-lagi Davis arah kaca berlebar masalah dia kepada melakukan tekanan Mitoraga. Asisten wasit dua sudah mengangkat bendera bertanda. Salah satu julukan kami Horo dan Omnivoro berburu tombak dari Bulu yang itu. Dan terangkat pada posisi onside Mitoraga. Nah kita akan balik keren kembali. Satu ini Horo bukan lepas dengan Umar. Akan kembali ke depan kepada siapa itu di sana. Lagi-lagi kontrol bola yang terlalu terburu-buru Mitoraga dari saat ini. Masukkan dari jauh depan batas tutup saat ini. Akan ke depan bertemu 12 di sana ada Faisal. Masih Faisal akan dia berlepas itu sekarang terjadi dua di sana. Satu membahas kembali satu kepada masih anak-anak dari Bulan dan Cili tidak mau mengambil resiko buang saja asalkan masih kami kita lihat nomor punggung 12 Faisal salah satu dalam pintu dari Bulan dan Cili luar lapangan pertandingan dan lagi-lagi ditengahkan dia masih kami kita bulan ke belum tiga dua belas di sana ada PP masih PP ketengahkan dia ke sana Joni perlu apa apa terjadi masih PP angkat dia berlebar kepada siapa itu Andika di sana masih PP angkat PP dia ke depan lebar kepada siapa itu potong saja balik sama kita saat ini angkat dia dia lebur punggung lima masih kami kita ada Mando di sana angkat dia kembali bang, sampai yang begitu baik. Barisan belakang dari Bulanu datang lagi terus satu ini nomor 12 berputar-putar lagi-lagi Tevez tidak mau dengan berisiko Mitoraga
membuang saja atau lepaskan sebetulnya keluar untuk pertandingan pada batas nomor 4 dari ada Fandi masuk lagi ketengahkan dia masuk 15 orang dandan ketengahkan dia cukup baik ayo selamat 16 orang angkat dia menembak masuk ke Fandi di sana masih masuk kembali berhubungan di kanan lagi-lagi ketengahkan dia apa yang terjadi saat ini lalu saja-saja batas kembali itu baik batas membantu TV oh itu raga dua saja sebelum putar keluar dari pertandingan keseorangan dan lagi-lagi ekspresi gembira ekspresi senang ditakutkan saat ini berada dengan kita salah satu sejabat dari Kota Gorontalo orang nomor satu Kota Gorontalo yaitu Bapak Wali Kota Gorontalo dan seperti yang sampaikan oleh Bapak Kasir tadi bahwa turnamen ini adalah turnamen hajatan milik Polres Metro 33 namun rasa-rasa Wali Kota Litoraga kita kembali ke lapangan kita Litoraga kita kembali ke lapangan barang batas skor masih tetap imbang 0-0 pada malam hari ini kita lihat siapa yang keluar sebagai sebuah dan menempatkan diri sebagai sejarah tidak terjadi di tahun 2 di ujung tahun 2002 dan di awal tahun 2023 ini Litoraga Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.